Matanya berkaca-kaca, Billy Syahputra ucap kesiapannya pinang Amanda Manopo di depan Iis Dahlia. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hubungan Amanda Manopo dengan presenter Billy Syahputra masih menjadi perhatian netizen. Sempat dikabarkan menjalin hubungan settingan, namun keduanya berhasil membuktikan bila kisah cintanya memang benar terjadi. Lama menjalin cinta membuat Billy dan Amanda makin lengket dan tak bisa dipisahkan. Bahkan secara belak-belakan Billy tak lagi ragu menyatakan perasaannya di depan kamera. Sering menghadiahkan Amanda Manopo dengan berbagai kejutan manis, diakui Billy sebagai perjuangannya untuk membahagiakan sang pujaan hati. "Tujuan saya, tiap saya punya pasangan, saya akan memberikan kebahagiaan semaksimal mungkin," kata Billy. Billy pun mengaku dirinya selalu diselimuti rasa bahagia setiap kali menjalin cinta bersama Amanda. "Aku tuh bahagia menjalani hubungan ini. Pastinya sama kamu, gak pernah ada yang namanya masalah," ujarnya lagi. Pada Amanda, presenter ini lantas mengungkapkan perasaannya dan harapannya terkait masa depannya, hubungannya, percintaannya di hadapan Uya Kuya dan Iis Dahlia. "Terima kasih kamu sudah hadir di hidup saya, gak ada sedikit pun kekecewaan, dan satu sama lain kita bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan lancar, kedepannya tidak ada halangan," kata Billy. Dengan mata yang berkaca-kaca, Billy Syahputra menegaskan dirinya tak bisa mendahului takdir Tuhan, namun dia akan terus berusaha. "Aku tidak bisa mendahului takdir, aku pasrahin semua sama Allah. Kalau memang ini jalannya, aku bersyukur. Kalau memang ini jodohnya, alhamdulillah. Kedepannya seperti apa, aku terima. Yang penting aku sudah maksimal mengutarakannya," ucapnya lagi. Sementara itu Amanda Manopo pun langsung menjawab perasaan Billy. Dia menegaskan akan menjawab ketika waktunya sudah tepat. "Nanti pasti akan dijawablah, tapi nanti," tutup Amanda Manopo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.